Aksi para pendukung calon presiden terus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Selain mendekati masyarakat, para pendukung capres itu sekaligus memperkenalkan capres jagoan mereka. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, perkumpulan alumni muda ITB, Unpad dan UPI yang tergabung dalam relawan Ganjar Creativity mengadakan lomba mirip Ganjar Pranowo untuk warga di Pasir Luyu, Regol, Bandung, Jawa Barat. Lomba yang diberi nama Lomba Rambo atau Rambut Bodas Mirip Ganjar menjadi unik karena dalam rangka peringatan HUT ke-78 RI. Selain lomba mirip Ganjar, digelar juga gerak jalan sehat sambil membawa miniatur Pak Ganjar Pranowo. Relawan Anies Baswedan menghadiri jambore kebangsaan relawan Anies di Desa Slatri, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Para relawan berkumpul untuk fokus pada pemenangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Para relawan Anies juga telah memiliki badan koordinasi relawan Anies di sejumlah daerah. Tugasnya adalah mengawal pemilu 2024 sekaligus memenangkan Anies Baswedan. Tim TV One mengabarkan.